berbual lah orang. Kapo semua mabuk kita. Ha. So hari ni aku nak buat satu aktiviti. Aku nak pergi satu tempat ni. Nama dia Lata Kolam. Lata Kolam ni dia baru lagi viral dalam tahun ni. Dia berada di Besut, Terengganu. Jadi korang boleh tengok sendiri tempat tu memang sangat cantik. Dia punya sungai dia tu, dia punya environment ni memang lawa orang kata. Tapi sebelum korang tengok dengan lebih detail, apa kata korang tekan butang subscribe dan tekan sekali dengan butang loceng tu. Aku baru sampai di tempat parking Lata Kolam. Okay. Jom kita nak pergi tengok Lata Kolam. Lata Kolam ni dia baru lagi tempat ni sebenarnya. Okay. Aku datang hari Khamis. Hari ni Khamis. Tapi ramai juga orang kat sini. Korang tengok dia punya scene dia tu. Ramai lah yang parking. Okay. Dah waktu sekarang pukul 2 lebih. 2 lebih. Okay, ini first time aku jejak kat sini, Lata Kolam ni. Nak masuk ke sini lebih kurang 1.4 km. 1.4 km, kawasan berbatu-batu. Dia mula-mula tu macam dia betul tempat ni. Tapi bila dah masuk tu memang banyak kereta, ramai orang kat dalam ni. Okay. Tempat dia tu memang bagi aku lawa lah. Tapi jom kita tengok dulu dia punya air dia, jernih tak jernih. Kat sini on the way ke tempat air dia tu. Okay. Daripada parking aku nak pergi berjalan pula. Korang akan nampak tempat untuk buat aktiviti. Tempat untuk buat aktiviti. Jadi dekat sini ni dia developed by travel agency, travel and tour lah. Dia ada satu tanah persendirian dia buat. Dan dia build kat sini. Okay, dia bina tempat ni untuk buat team building semua benda lah. Duduk beriadah, rekreasi. Okay. Banyak monyet yang suka buang mara terata. Jadi yang manusia buang tu spesies nak banyak monyet. Okay. Aku ada di Pengkalan Raja Lata Kolam Idol Eco Park. Diuruskan oleh Big Scope Event and Travel Sdn Bhd. Okay ni milik persendirian. Jadi kita sampai dah di Lata Lata benda apa kat sini. Tak lalu kat sini. Sekarang aku berada di Lata Kolam Raja rasa. Dia punya air memang jernih. Warna biru. Cuba tau, tak nampak sikit. Memang lawa tapi kalau tengok tu dalam, memang dalam. Bukan cantik eh. Kita teruskan perjalanan. Hello. Inilah dia punya sungai tu. Sungai Lata Kolam. Okey. Saya berada di Lata Kolam. Kita tengok arus dia memang kuat lah. Warna biru jernih, biru hijau gitu lah. Tak ada orang mandi buat sini. Okay. Dan aku rasa dia bunyi ni memang dalam lah. Kalau tengok dekat betul-betul area dia memang dalam.
Aku, kalau aku, aku tak wani. Main cetek-cetek ni boleh lah. Kita tak pandang renang tu. Dia boleh tengok lah. Tengok dia punya yang baru. Tengok lah bahagian-bahagian adik-adik Blonu sikit. Dia punya landscape dia macam mana. Haa, tengok tu. Astaghfirullahaladzim. Oh, bagus lah berada ni. Sembahyang, alhamdulillah hebat. Bila kita main-main lah, kita beriadah-beriadah juga, kita sembahyang. Yes. Kita jalan lagi. Kita jalan-jalan-jalan. Kita cari tempat hok boleh nak mandi dengan tenang. Ha. Air mana? Wow, wow, wow. Lagi-lagi-lagi. Tadi aku berada di atas dia, jadi aku turun sampai lah ke bawah ni. Ni dia ada satu tempat yang boleh mandi lah. Tak berapa dalam. Aku dah mandi sekarang ni. Apa tak? Tapi aku bukan mandi kat atas, aku mandi kat bawah ni. Sini tempat pun cepat comel lah. Oh, boleh anak. Ha, boleh tengok. Ini punya air sungai. Ha, okay, jangan tengok ni. Apa nak lawa kan? Sajalah pengembaraan aku di Dato' Kolam kat Besu ni. Daripada pemandangan ni, daripada air ni aku boleh bagi 5/5. Ha, jadi kepada hok dok mari lagi tu, semua ni pakat mari yang ramai, ajaklah ke saudara mara. Okey. Dia punya view memang comel. Jadi, hok penting kalau mari tu jangan lupa support tu, jangan tinggal terawalah. Ha, jadi kalau korang suka video ni, tekan like. Ha, setakat ni sajalah video daripada aku. Jumpa lagi di video akan datang. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Missing someone.